Assalamualaikum guys, bersama saya lagi Syafiq Aiman. Dan hari ini kita akan buat video mengenai aku punya YouTube setup. So, apa lagi? Let's go! So, pada hari ini aku akan tunjukkan aku punya equipment untuk YouTube. Jadi, aku guna mic apa, komputer apa aku guna, aku punya microphone. So, kita akan tunjukkan semua benda tu. Dan sedikit barang-barang yang ada di dalam bilik ni, okay? So guys, korang nampak tak skrin besar kat belakang ni? Okay, okay. Sebenarnya ini adalah TV aku untuk aku main PS4. Tapi aku dah kenalkan TV ni dengan HDMI. Dan HDMI tu pergi ke dalam aku punya komputer, iaitu MacBook Pro 13 inci, okay? Jadi MacBook Pro tu aku letak di bawah, jadi macam ala-ala PC lah gunanya. Aku letak bawah tu sebab senang untuk aku nak jalan, tak ada mengganggu. Dan kemas, okay, aku suka benda yang kemas, semua kemas. Okay, tujuan aku buat macam ni sebab aku kadang-kadang rasa macam nak relax tau. Macam nak, tak nak stress. Jadi aku lepak sini, aku boleh buat apa aku nak. Jadi benda ni besar, so aku boleh tengok YouTube semua. And then dia connect dengan sound system, iaitu Harman Kardon Soundstick 2. Jadi sound memang terbaik gila, memang sedap. Aku jadikan komputer ni untuk aku punya santai-santai lah, okay? Jadi spek untuk komputer ni ialah 2.4 GHz Intel Core i5, okay? Dia punya RAM dia ialah 8GB. Lepas tu storage dia 128GB. Jadi okay untuk buat kerja sekolah. Buat kerja sekolah pun okay. Okay, yang ni macam terlalu besar kan. Jadi aku tak edit guna komputer ni, aku guna komputer yang sini. Okay, so sekarang kita tukar dia punya position, okay? Nampak tu clean. Okay, so kau boleh nampak sekarang aku ada beli stiker. So ini Beats headphone. Lepas tu YouTube punya logo. Dan yang ni aku tempah lah, okay? Dan Razer, sebab aku beli barang Razer. And then trademark aku, Syafiq Aiman, okay? So kalau korang jumpa aku kat mana-mana, Starbuck ke, nampak logo ni, tu aku lah tu, tegur-tegur lah, okay? Kembali kepada topik yang kita nak pergi. Komputer ni aku guna untuk editing sahaja, okay? Sebab dia punya sangat power, boleh bawa ke mana-mana saja. Screen dia pun besar, 15 inci. So aku rasa memang terbaik. Okay, korang sila tanya-tanya apa nama dia ni. Jadi nampak ni. Jadi nama dia ialah MacBook Pro 15 inch touch bar. Okay, touch bar yang paling latest sekali. Kalau korang yang pandai bahagian komputer, korang tahu touch bar ni yang paling latest sekali. Pada aku touch bar tu sangat berguna untuk aku, sebab bila kita edit, benda tu memang function gila. Jadi aku nak cut semua senang dan cepat aku punya kerja, okay? So dia punya keyboard dia jenis yang nipis. Okay, dia punya nama dia butterfly, dia punya tu. So dia punya travel punya time tu berapa saat je lah, kosong pun berapa saat dah. Okay, jadi komputer ni punya power. Semua nak tahu kan, mesti power ke tak kan? Kalau boleh edit mesti kena power kan. So aku akan bagi tahu dia punya spek dia, okay? Jadi spek dia ialah 2.6 GHz Intel Core i7. Ya, ni latest punya, jadi i7 punya processor. Dan dia ada 16GB of RAM. Dan dia punya storage dia ialah 256GB. Okay. Jadi inilah komputer untuk editing. So seterusnya kita pergi ke komputer untuk aku bermain game. Okay, kita main game. Aku tak build PC, jadi aku beli laptop. So nak tengok laptop dia? Let's go. So ini adalah laptop dia. Okay, so korang boleh nampak lagi dekat sini
ada nama aku. Ya, aku memang suka letak nama aku kat barang aku. Sebab baru orang tahu barang aku kan. Jadi kat atas aku tulis MSI dan dia gaming G series, lepas tu ada nama aku. Tu aku suka. Aku pun letak dekat bahagian keyboard dia. Bukan keyboard lah, dekat dia punya tempat ni nama aku juga. Straight. So memang cantik. Jadi komputer ni aku baru saja beli. Game pun aku baru install GTA 5, CSGO, Gmod. Itu saja aku baru install sebab baru sangat aku beli. Aku berat main game dekat PS4 tapi aku akan tukar-tukar sikit. Kita akan main dekat PC pula sebab yalah korang cakap bosan kan main GTA je. Dekat PC banyak lagi game. Jadi aku rasa better lah aku main kat PC juga. Kita main dua-dua. Dua konsol, okay? So, nama dia ialah MSI GP62MVR. Dia mempunyai 15.4 inci dia punya screen dia. Full HD 1080p. Jadi, untuk main game pada aku dah cukup. So, tersebut aku dia boleh connect dengan monitor. So, kalau korang rasa screen dia tak cukup besar, korang boleh beli monitor, letak ni kat bawah ataupun di sebelah dan connect. Pretty nice, huh? Dia punya spek ialah 6th gen Intel Core i7. Dia punya RAM ialah 16, original 8 tapi aku dah upgrade lagi, aku jadikan 16. Lepas tu dia punya storage dia 1TB. Lepas tu graphic card dia ialah GTX 1060. Pada aku semua benda tu dah cukup bagi aku. Yalah, aku pun bukan hardcore gamer kan. Jadi benda ni pun dah melebihi apa yang aku mahukan lah. So by the way, dia punya keyboard dia pakai SteelSeries. MSI dengan SteelSeries ni dia macam ada partner lah kan. Jadi dia ada letakkan keyboard SteelSeries. So PS4 aku ni seperti yang korang tahu dia PS4 limited edition Black Ops 3. Jadi korang boleh nampak kelainan dari segi dia punya body dia lah, daripada body dia, bukan bentuk body dia, cuma ada sedikit macam ada line warna oranye ni nak menunjukkan Black Ops 3 tu. Okay, dan bila korang beli ni dia akan includekan dengan wireless controller PS4, also Black Ops 3 edition. Jadi itu pun limited edition. So di atas ini korang boleh nampak lagi satu controller for backup ataupun member datang rumah, diorang akan guna controller ni. Okay. Dan untuk aku personal, kalau aku main dengan member, aku beli controller Razer Raiju. Okay. So korang boleh nampak di sini, ini ialah controller Razer Raiju. So dia dengan PS4 tak ada masalah, boleh. Dan dengan PC aku rasa pun boleh. Tak sure, aku tak pernah try lagi. Okay. So yeah, rupa dia macam ni. Jadi tak tahu lah korang pernah tengok ke tak, tapi aku rasa banyaklah iklan keluar. Jadi controller ini berharga agak mahal daripada controller biasa. Controller biasa baru 200 lebih. Okay. Jadi controller ni dia punya besar dia macam Xbox punya controller. Kalau korang pasang dia segi tepi. Okay, dia gemuk sikit. And then yang best ni controller ni, kita boleh customize key kita. Maksudnya dia ada extra 4 key di belakang ini. 2, di atas ni pun 2. Jadi contoh, kalau korang nak pindahkan O ni ke belakang ni, boleh je korang tukar dengan menekan benda ni satu kali dan tekan ni, tekan O button yang korang nak tukar tu dan tekan mana yang additional key tu. Jadi korang tekan dua-dua key ni stable fine, boleh guna. So korang boleh pilih lah, kalau korang tekan O belah sini boleh, belah sini pun boleh. Yang best ni controller ni. Tapi kan, kalau korang rasa semak benda belakang ni, sebab tak semua orang tangan dia sama tau. Jadi kalau dia rasa tak sedap belakang ni, diorang boleh buka benda ni weh. Boleh buka weh. Benda ni korang boleh buka dan tutup. Jadi korang, dia akan bagi korang screwdriver. Jadi korang masuk kat sini, korang twist sikit. Cari sikit. Dapat dah. Pusing, keluarkan perlahan-perlahan. Pam, dah keluar. Jadi dia ada bakis ni, korang just tutup ya. Pam, dah. Maknanya dia dah clean. Sama juga dengan belah sini. Dan bila korang nak pasang balik, korang buka, dia akan terkeluar. Masuk balik dan screw balik. So satu yang nak cakap, be careful, benda tu jangan hilang. Kalau hilang, tak tahu ada jual ke tak. Tapi kalau jual aku rasa mesti mahal lah kalau kau nak dapat yang Razer betul punya. Jadi hati-hati sikit, okay?
So controller ni bukan wireless, dia pakai wire, okay? Pakai wire. Dia akan connect wire tu pergi ke USB yang ada pada PS4 korang. Yang belah depan tu, untuk PS4 Pro aku rasa ada juga kat depan. Jadi korang boleh connect kat situ lah. So wire dia agak panjang, so korang yang main agak yang jauh tu tak ada masalah. Memang korang boleh main je. So yeah, okay guys, apakah kotak besar ni? Apakah ini? Apakah benda yang apa benda yang mempunyai di dalam benda ni? Apa benda aku cakap? Okay, so untuk mengetahui korang, inilah kotak untuk PlayStation VR. So PlayStation VR ni dikeluarkan oleh Sony. Dan by the way, aku sebenarnya antara orang yang terawal lah ambil benda ni. Aku pre-order lama tau. Dari bulan berapa entah. And then nak dapat tu agak lama juga. Dan delay bila sampai Malaysia dia delay. Rupa PlayStation VR tu macam ni. Okay, kalau kau nampak, nampak ni bentuk dia. Dia smart gila. Jadi aku try pakai sikit lah. So korang kena ketat belakang ni dan kedepankan. So macam ni lah rupa dia. Jadi sangat menarik. Dia akan connect dengan PS4. So kalau korang ada PS4, korang boleh beli ni lah. Tapi kalau korang tak ada PS4, benda ni tak boleh guna. Dia bukan guna untuk PC ke. Bila korang beli ni, controller dia tak ada. Dia bagi ni saja dengan sedikit dia punya processor. Dia ada bagi processor ni kotak kat sebelah PS4 tadi tu. Itulah processor dia. Okay, jadi kalau korang nak macam lagi realistik, macam nak tumbuh, nak tembak-tembak, korang kena beli ni. Apa nama benda ni? Ini bukan benda-benda yang pelik. Benda ni sebenarnya ialah PlayStation Move controller. So dia bukan, okay, aku beli dua. Dia bukan sepasang tau. Korang bukan boleh beli sepasang. Korang kena beli satu-satu. Dan satu controller ni berharga RM180 lebih aku rasa lah. Harga dia berkurang, lebih kurang macam tu. Jadi kalau korang nak beli dua, dah nak dua lah bro. Jadi agak mahal jugalah. PlayStation VR ni pun dah dekat RM2,000. Campur benda ni RM200, RM400. Korang beli game lagi RM200. Mahal jugalah. Okay. Tapi best, memang best HD. Best sedap dimain. Dan aku beli sekali dengan package bundle. Dapat sekali dengan PlayStation camera. So habislah untuk PlayStation VR, okay? PlayStation seterusnya ialah PlayStation Vita, PS Vita. Satu PlayStation yang aku tak main sangat. Sebab pertama, harga game dia boleh sama dengan PS4. Maknanya harga game dia ratus-ratus. Jadi macam kurang berbaloi. And then korang kena beli dia punya SD card. SD card dia pun mahal. Jadi kalau korang yang nak main banyak game pun masalah jugalah. Tetapi kalau benda ni dia portable lah. Kalau korang nak buat pergi mana-mana pun senang. Boleh tengok YouTube. Abang dia internet tau, ada internet. Dia boleh tengok YouTube, boleh main game. Kau boleh tengok Facebook, Instagram tak tahulah pula. Jadi benda ni bagus. And then dia punya teknologi lagi power daripada PSP. Dia ada belakang ni ada touchpad. Bukan touchpad kecil terus besar sampai habis. Jadi kalau korang main macam ni, belakang ni mesti korang boleh control. So korang ikut pada game lah. Ikut pada game. Dan dia punya screen pun touchscreen. Tak macam PSP. Korang kena pakai joystick. Tapi korang still boleh pakai joystick. Bentuk dia sangat menarik. Dia nampak kelas. Nampak kelas. Kau ambil color putih sebab nak nampakkan dia menaik sikit. Naik sikit dia punya color dia tu. So that's why aku ambil color putih. Tapi yang ni pun ada features macam PS4. Ada party. So ada satu features yang best untuk benda ni. Contoh kalau korang ada PS4 dan benda ni, korang boleh main game PS4 tu dalam ni. Faham? Tak faham? Maksudnya contoh kalau korang ada GTA dalam ni, korang on and then korang connect dengan dia pakai remote play punya function, punya features. Bukan function, features. Jadi korang boleh connect dengan tu dan korang boleh main GTA dalam ni. Nampak best tak? So korang boleh tutup TV, korang duduk dekat korang punya katil, boleh main. Betul tak? Bagus kan? Tu antara features-features yang bagus untuk PlayStation Vita. Pergi kepada aku punya YouTube setup balik.
aku punya mic. Microphone macam ramai tanya kan. Ramai tanya padahal aku dah tunjuk berapa kali dah weh. Okey, aku menggunakan the Blue Yeti. Walaupun nama dia Blue Yeti tapi color dia color silver. Aku pun tak faham. Okey. Microphone ni memang bagus. Aku beli pun dah dari first aku buat video. Dari video selepas apa aku tak ingat dah. Aku beli ni memang berbaloi-baloi. Harga mahal sikit tapi korang kena korbankan sedikit lah. Okay. So korang dia ada 4 mode lah. Dia ada mode boleh depan dan belakang function, kiri dan kanan function, semua function dan depan sahaja function. Jadi aku selalu gunakan yang depan sahaja function sebab aku bukan nak interview ke apa. Dan korang boleh nampak benda batang ni. Batang ni beli lain lah. Ni member aku yang belikan, nama dia Imran. So shout out untuk dia, Imran, Imran's and Co. Okay. Jadi untuk microphone gaming aku just pakai tu. Dan untuk aku rekod sekarang ni Rode Shotgun. So korang tahulah shotgun dia macam menghala ke aku. Aku tak boleh tunjuk sebab sekarang aku guna aku punya tu. Jadi aku tak boleh tunjuk ke korang. Aku akan tunjuk gambar je lah. Sini. Sini. Situ. Itulah aku punya mikrofon. Jadi aku ada dua saja mikrofon. Untuk satu untuk kamera dan satu untuk gaming. Jadi asing-asing lah. Okay. Asing-asing. Jadi untuk kamera pula. Kamera aku menggunakan yang tengah rekod sekarang ni. Aku menggunakan FDR AX40. So kamera ni boleh rekod 4K. Tapi aku tak nak 4K sebab nak render lama gila. So backup kamera aku ialah Sony RX 100 Mark II. So video-video sebelum ni aku gunakan ni. So vlog pun boleh. Jadi cuma aku tak berapa guna sangat sebab dah guna kamera ni. For ni just backup je. Kalau nak buat apa-apa scene ke, boleh guna. Jadi guys, aku rasa itu saja untuk YouTube setup aku kali ni. Untuk aku punya desk, aku punya setup macam monitor semua belum lagi. Aku just pakai laptop, single lah. Cuma macam laptop letak sini dan aku edit. Dan aku ni juga laptop semua aku adalah aku simpan satu-satu. Jadi smart lah, okay. Kemas, cakap kemas, okay. Ataupun kalau aku malas kan, aku letak semua laptop sini. Satu MacBook, sini satu MSI, sini keyboard, sini mouse. Lepas tu pakai ni. Sebab kadang-kadang aku semalas nak ni simpan je lah. So guys, aku rasa dah kot video ni. Aku rasa dah habis kot. Aku pun nak kena balik kampung sebenarnya ni. Dah pukul apa ni. So kalau korang suka aku punya setup ni, aku punya barang-barang ni semua, korang boleh like, komen dekat bawah. Dan satu aku nak minta kat korang, anggaran korang boleh cuba fikir calculate, pakai calculator semua. Korang rasa berapakah harga untuk semua setup ni? Tulis kat komen di bawah dan aku akan baca komen korang, like komen korang kalau aku sempat. So kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.